Hari ini adalah hari di mana pembagian hasil belajar kalian akan dilaporkan. Sebelumnya, saya meminta maaf karena pembagian rapor tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini dibagikan secara online. Akan dikirimkan pesan melalui WhatsApp orang tua kalian yang akan menerima informasi dari masing-masing wali kelas. Saya harap pemberian informasi ini dapat mewakili informasi yang diterima atau yang diberikan oleh wali kelas kalian. Selamat bagi kalian yang sudah naik ke tingkat selanjutnya, pertahankan prestasinya dan tetap semangat belajarnya. Informasi selanjutnya adalah mengenai tahun pembelajaran 2020-2021 yang insya Allah akan tetap dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020, di mana sesuai dengan anjuran kementerian bahwa daerah yang terkena zona merah KBM-nya hanya diperbolehkan secara online. Yang kebetulan Balikpapan zona merah, artinya sekolah kita pun akan melakukan KBM secara online. Untuk info selanjutnya, kami selaku sekolah akan segera memberitahukan informasi mengenai konsep KBM online yang akan kita laksanakan. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana kalian harus tetap selalu sehat, menjaga kebersihan, dan tetap aman di rumah. Terima kasih, sehat selalu.